Selamat datang kembali di channel Smile for Life. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Aku ucapkan assalamualaikum untuk semuanya. Hari ini aku mau masak makan malam. Masakan bermakan siang. Oh iya, makan siang. Buat yang hari ini aku mau masak makan siang, masakan yang bermasalah. Karena hari itu ada tamu teman-teman ya, tamu spesial sekali. Buat teman-teman yang kangen sama tamu spesial ini dia. Udah ada juga suara gue itu. Iya, tapi nih buat yang kangen nih. Suka banyak yang nanyain Kak Hana kemana dia itu lagi sibuk belajar teman-teman. Biar jadi orang pintar. Kalau dia nanti udah nyetir, dia nggak akan butuh si Niki lagi untuk kesini. Betul, nanti iya. Kami malah berdua ya. Ya teman-teman, aku hari ini mau masak masakan bermasalah. Bermasalah? Iya, karena bumbu-bumbunya dia itu bumbu masalah. Oh iya. Iya. Aca. Terus. Ya, jadi aku tuh mau ngajarin Hana karena waktu itu aku masak-masakan India ini enak banget. Dan Hana mau belajar. Nah, Han, di sini aku mau kasih tahu ya bumbu-bumbunya. Ini dia. Zoom banget. Nih, di zoom sini guys nih. Ini ada semuanya 1 sendok teh ya. Oke. Ada ketumbar, jinten, kunyit, lada bubuk, lada hitam, terus ini ada kapulaga 4, ada cengkeh 4, terus ada kayu manis 5 cm, terus ada daun bay leaves 2. Ya. Terus ada ini penyedap rasa ayam ya, kaldu ayam. Ya. Bumbu masalahnya ini ya. Bumbu masalah. Nanti kita mau makannya suruh pakai tangan, akan ada Eleonora juga oh. Hari ini. Jadi udah masakannya bermasalah, makannya pun akan bermasalah. Ya, kuku berbi panjang. Kukunya aja udah panjang-panjang, bermasalah nanti makannya. Terus ini di sini Han ada 1 bawang bombay cincang, 4 bawang putih dan 1 tomat. Terus di sini ada ayam 4 potong ayam yang ukuran besar ya. Bumbu. Dan ada ini tererem, ini pasta tomat. Oh, ini iya biar merah nanti nasinya. Okay. Dan nanti akan ada minyak dan tambahan garam. Oke. Enak banget, geng. Jadi kemarin tuh aku pernah nyoba sekali, terus aku bilang, "Teh, tolong ajarin aku masak ini." Iya, enak. Makanya aku datang ke sini untuk kursus masak. Udah pintar bikin sambal terasi ya. Oke, oh iya, nasi, berasnya Han. Oh, jadi, iya. Ini ada beras basmati. Ini kayak sekitaran 600 graman lah ya. Dan ini kita rendam selama 30 menit. Oke, sekarang langsung saja cus kita masak. Nah, sekarang kita tumis dulu bumbu-bumbunya ya Han ya. Kita kasih minyaknya agak banyak kan nanti biar lunyu. Tahu lunyu? Enggak. Nggak tahu lunyu dia. Lunyu itu jika rambut kita nggak keramas 2 minggu itu lunyu, berminyak. Banyak oh, minyak lepek ya. Biar banyak minyaknya. Sekarang kita tumis bawang bombay sama bawang putihnya Han ya. Oke. Nah, ini setelah bawangnya wangi setengah layu, kita masukin aja ini semua bumbunya. Oh, langsung. Iya, langsung semua. Wangi. Masukin tomat juga. Pasta tomat ya, kira-kira 2 sendok makan ya. Maaf, Lili pakai ilmu perkiraan aja nih. Soalnya kalau kebanyakan juga nggak apa-apa. Kalau master mah udah pakai zup aja. Nah, setelah tercampur, masukkan deh ayamnya.
Ini ayamnya masukkan, terus kita aduk. Jangan dulu dikasih air, biarkan sebentar biar agak layu sebentar ayamnya. Nah, ini setelah ayamnya agak layu, Han. Oh, wow. Wanginya. Wangi banget, enak ya. Sekarang kita kasih air. Ya, airnya segini nih, sekitar 1 liter lah ya. Soalnya ini nanti kan buat merebus ayamnya, terus nanti sisanya buat nasi. Oh. Nih, airnya di atas ayamnya, ya. Oh, okay. Airnya di atas ayamnya. Terus koreksi rasa ya, kalau misalkan garamnya masih kurang ditambahin, karena penyedap aja kayaknya kurang deh garamnya. Gitu. Obat pintar? Obat pintar? Oh, obat pintar nggak usah. Oh. Medicine. Obat pintar. Kata Hana obat pintar kalau obat goblok gitu. Pecinan, gak usah pecinan, soalnya kaldu ayamnya udah gurih. Oh, udah ada pecinan. Terima kasih micin, geng. Terima kasih micin. Aku sampai bengong, apa itu obat pintar. Nah, ini kita tutup lagi. Terus kita godok ya sampai 30 menitan, sampai ayamnya matang. Oke, teman-teman, jangan kemana-mana, tungguin ayamnya matang ya. Dan di sini aku lagi ngerebus telur. Dan di sini ada onde-onde. Buat dessertnya, dan ada juga bakwan, wajib kalau bakwan. Nanti rujak lagi ya. Iya, dan nanti kita akan ngerujak. Oke, teman-teman, tungguin ya. Oke, Han, ini sudah lebih dari 30 menit ini, Han. Ya, ayamnya sudah matang dan kita angkat ya ayamnya ya. Nih. Halo, nih ada satu Halo. Lagi tamu tuh. Kenalin dulu. Halo. Ini Nadia. Nadia dari mana? Aku dari Milan, dari Jakarta sih. Dari Jakarta ya, tinggal di Milan. Yes. Mau nyobain nasi bermasalah. Nasi bermasalah. Sok, Han, ambil aja semuanya sama bumbu-bumbunya. Nih kayak gini dia. Biar saya kelihatan enggak pernah. Tuh, kelihatan jadi gak biar ambilin jadi si bawangnya biar nanti enggak banyak di nasi gitu. Oh, ambil aja sama gini. Maklum, geng, tak pernah masak kayak ini. Nah, ini teman-teman, ayamnya itu kita akan panggang sebentar di oven biar rasanya tuh lebih crispy, lebih enak ya, lebih crispy. Oh gitu. Jadi kulitnya enggak nyek-nyek telur. Oh, enggak lebih garing. Bakwan angkat, Han. Siap. Nih, aku masukin berasnya karena suruh ngangkat bakwan. Oh, jadi berasnya dimasukin ke dalam kuahnya sini. Iya. Nasi liwet India. Nih, aku masukin bakwan. Bakwan. Tete ngebelakangin kamera. Oh iya tuh. Maaf, teman-teman, dibelakangin. Aku masukin berasnya. Itu udah masak. Hah? Udah masak. Apa? Ini bawahnya. Udah. Oh. Itu bawang biar garing pakai apa sih, Han? Pakai tepung beras. Dicampur gitu ya, iya, tepung beras sama iya, setengah-setengah. Jadi setengah terigu. Aku tuh kalau bikin kayak terigu doang banyak gitu loh. Heeh. Mm-hmm. Pakai tepung beras campuran. Iya sih, dengar-dengar pakai tepung beras. Ini kita koreksi rasa garamnya ya. Udah, matang. Matang. Mantap. Mantap. Aku kalau ngomong suka belepotan. Suka belep. Iya, aku kasih air sedikit ya, kayaknya kurang. Cium, tolong cium. Oh my god. Nah, jadi ini kita masaknya seperti ngeliwet aja. Seperti masak nasi liwet gitu, airnya itu seujung ini ya, Han. Seruas jari. Kita masak sekarang di api sedang sampai matang. Oke, aku lupa. Aku mau kasih wortel.
Wortel, iya tuh, kasih wortel biar enak. Tapi ini opsional ya, kalau enggak kasih wortel, enggak pakai juga enggak apa-apa. Apa namanya ini? Nasi apa? Nasi... Ini nasi kapsah ya, nasi kalau masalah. Nasi masalah. Nasi kapsah. Kalau bahasa Arabnya, di Arab mereka ngomongnya kapsah. Tapi kalau di India, chicken rice. Chicken rice. Iya, chicken rice, tomato, masalah. Masalah. Mbak, masakan India kan kebanyakannya bermasalah. Oke, aku mau manggang ini si ayamnya sebentar. Tuh, teman-teman, kita taruh, kelihatan gak Han? Kelihatan. Tuh, kita taruh nasinya, kayaknya ini gak seenak yang waktu itu Han, aku bikin buat Hana deh. Enak, Pak, enak, tenang aja. Enak kita, dari aromanya. Kita pemakan segalanya, enak, tak enak, sama. Pasti enak. Kalau ada terasi mah, apa aja enak ya. Namanya apa? Nasi. Nasi ayam India. Kapsah. 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 Kapsah the judge. The judge itu bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya the judge atau diai. Kapsah the judge. The judge. Gawana. Oh, ya Allah, ya Allah. Kita bandingin sama muka. No, gede ini guys. Ya kan? Gede banget ini. Wow, sini dong. Majuin. Gini. Sabar. Kita makan. Ini sambal terasinya buatan Nadia itu yakin. Ngajeletot, teman, pedes pisan. Takut ambil ini, aku ambil. Jangan ini, jangan banyak-banyak makannya. Dikit aja. Guys, ada. Ciao. Kitten. What is that? Coffee and your ginseng. Grazie, ciao. Bella. Ciao. Piacere, Eleonora. Ciao, Nadia, piacere. Ah, sto già registrando. Ciao, ciao. Teman-teman. Ma come stai? Ciao teman-teman. Udah. Oh, udah. Halo teman-teman. Hai. Assalamualaikum. Buon appetito. Buon appetito. Acqua? Sì, grazie. Bella, buongiorno. Aku rindu itu. Buon appetito. Onde mani. Ele, ini questa si chiama masalah. Masalah. Ya, nasi bermasalah. Oh, dire problema. Nasi. But you should say like this. Masalah. Yes. Like the video you made. Like the video you made. Yes. 1, 2, 3, 4. Yes, yeah. Yeah, like you have, this is like a rice masalah problem. Masalah. Yeah. Problem lies. Be careful when you eat it, because it will be becoming the problem. Masala. Spicy. No. It's just called the rice. Because rice. It's Indian. Okay. Try. Okay. I have a picture of Let's everything. Try. Ini dari tadi kita menggoda bakwan pertama ya guys. Bakwan aja udah kriuk. Jadi kau dulu mesti terus kiam. Bala. Kasihan dari tadi lapar nungguin. Enak kan? Enak. Ini kalau juga mantep. Kaos pisang. Aku ada jus. Tapi pas sedikit cobain pakai bawang enggak gitu pedes kok. Iya. Pedes kayak pas dijilat aja pedesnya. Coba kita harus berhati-hati. Kayaknya kita butuh anu deh. Soal, oh, ya lupa. Ini sobat. Boleh? Enak. Enak. Lupa lagi aku ngerang enak, enak. When did the, when does the arrive? The button, silver button? After two weeks. Nggak, kurang garam ya nasinya.
Ya agak kurang garam dikit. Acar. Ayam raus pisang. Ayam raus pisang. Enak ayam. Nasinya kurang sedikit garam. Padahal tadi dicicipin. Enak banget ini acar. Acar, nehi. Di sini bisa langsung bahasa India. Sunda India. Sama lalaban teman-teman, sama basi. Enak. Sambal terasinya, Sambalnya enak banget. Kalau aku pedesan. Is it that spicy? Yeah. No, spicy. Depends on your level of tasty. The meat spicy. Yeah. Oh, di Vietnam, not too much because it's spicy. Mau nyoba sambal terasi teman-teman, ini super pedes bener. We have to. Why super? Super. Why pedes. Super? Bermasalah. Kan bagi aku aja udah pedes apa lagi. To eat it together with the rice. Your face become red. Emang pedes sih. Terus banget. Pedes loh. Ini tuh hot. Iyu. Dia enggak pernah makan pedas sebelumnya. Suka pedas. Sudah mau level aku. Mm-hmm. You almost reach your level of pedas. Mm-hmm. My level of pedas. Yes. Really? You almost reach my level of pedas. No, yours too high. No, last time you asked me, this is enough pedas enough for you? Mm. I said yes. Ah, okay. Even after you felt bad. That doesn't count. Before that, you were the master. Nikmat. That means raus pisang. How many ways? Yes, in Indonesia, it's not only one way, one word to say. Enak, raus pisang, ngenah, renyah, sedap, pedo, elom. Semua ada campur. Ini tadi so what's that kuku. Ah, unggie kuku. Kuku. Unggie kuku. Unggie kuku. Jadi kalau aku if you say my nails kuku. Kuku. I love kuku. I love Indonesia. Grandpa. Sama kayak suami Okta kemarin. Gak uang akhirnya tuh ganti. Jangan ditutupin lah ini. Iya, membingungkan. Membingungkan. Suami Okta dua kali udah dikasih tahu ya itu ada di. The forgot. Dia tuh juga nyemplung lagi ke bawah. Bukannya pecah. Akibat sambal terasi ya. Otaknya konslet. Iya. Gak bisa mikir. Lapar. Kalau lapar kita edan. Apa marah? Kenyang beku. Eleonora, grandpa is kakek. Ibu was kakak. If grandpa is kakek. Okay. Brother, kakak. Okay. If you want to say my grandpa's name. My grandpa's name. My grandpa's name. Wait. Apa? Kuku. Kakek kuku. Kakekku no, kuku kakekku. Why? Kuku kakek. Iya. Kuku kakek. Kakekku. Iya, aku punya. Brother. Brother. Kuku kakakku. Iya.
my brother's nails. Yeah, my brother's nail or my grandpa's nail. Kuku kakekku. Kuku etekku. Kuku etekku. Pamitan, mau pulang. Terima kasih. Aku mau pulang. Aku mau pulang. Means I want SMP. To go. SMP. SMP. Ya. Sudah makan sudah. Pulang. Sudah makan tulang. Pulang. Pulang, bukan pulang. Tulang. Sudah makan kenyang pulang. Bodoh. Iya, kenyang bodoh. Oke. Grazie, Sophie. Grazie. Say hi to Andrea tua. Yeah. And we see each other. See, 27. Okay. Bye-bye. Ciao. Ciao. Grazie. Ciao. Titi DJ. Titi DJ. Titi DJ. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. For you. For you. Mean safe trip. Thank you. Okay, bye. Ciao. Okay, teman-teman, tamunya sudah mau pulang. Ini sudah bye. Sore ya. Jadi tadi kami habis real sun ya.
sampai ketawa jungkir balik. Ya ampun, thank you sudah membuat hariku bahagia. Makasih Hani. Makasih banget udah datang, jangan kapok ya. Aduh, balik lagi kalau nggak diundang juga. Kalau kalau balik jangan bosan sama aku. Kalau aku kayak Hana terus, tuh udah bawa bekal juga. Oh, udah dimasukin ke situ. Udah, nggak usah, nggak mau nggak usah. Ajaib, nggak usah, nggak usah. Masuk, masuk. Ya. Apa nya? Oh iya. Ya udah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Aku kok yang bye bye kesal. Bye bye semuanya. Hani, tunggu lagi di Milan ya. Iya, kita lihat. Hati-hati Han. Iya deh. Titi DJ. Titi DJ kata Eleonora. Titi DJ. Titi jalan. Dia bilang Titi DJ buat kita.